udah jelas teman. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Amma ba'du, hadratil mukarram al mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, khususnya kepada generasi figur-figur agama, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Samsuri sebagai obor masyarakat Cikebel bawah, senajan uangnya cilik, uang emang cilik ya. Kalau kita mah gede gitu. Semenjak kula dados anak Kiai Samsuri kan ora gede-gede. Tapi biasanya ibu bapak lamun tuku cabe. Tuku cabe ku lamun sing gede ora pedes. Hari cabai rawit mapan pedes. Dan ikilah memberi contoh Allah seperti Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani, ulama besar sedunia, uangnya cilik tapi menjadi obor dunia, menjadi intan berlian. Termasuk Kiai Samsuri ini uangnya cilik tapi pedes, bisa mengajak masyarakat dari akhrijna minal zulumati ilan nur. Mudah-mudahan beliau ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus juga kepada anggota DPRD Kota Cilegon yang tidak asing di Kelurahan Grogol. Ning Grogol kin Kiai Samsuri tepat sekali. Lurai santri. RT ini. Di RT ini kan. Duh megar RT. RW ini santri. Pun dia apa RW ini? Waduh. Ahli hisab. Langsung menjelas ya dulu ibu bapak. RW ini santri, RT ini santri, lurai santri. Dewa ini. Subhanallah. Coba lamun kula pikirin dulu. Wong gunung, wong gerem dadi DPR. Bangga boten? Ur disangkesan kodrat Allah wong sing pesaran jadi DPR. Wong sing pesantren jadi DPR ur pantes. Lah iya lah ur pantes. Mane jaman seniki wong kabeh ur bakal didokani pesantren anak. Karena wong santri mau bakal dadi DPR. Dibuktekaken karo Allah. Aja kuwi den weden samsia. Dadi jarang Pak Lurah. Sekolah kelurahan iku jarang rangkaian anggota pemimpinnya santri. Sing mau didongeaken wau ta. DPR bisa salah. Apik maning RT ini DPR bisa salah. Gitu loh. Jadi mulia kelurahan Grogol nih. Jadi lingkungan Cikebel bawah iki mulia sekali. Ailah ke wong amin. Kon amin bergelem aminah. Sing wau diceritakaken sering dipiarkan boten lebih boten kurang niki Ibu. Malah kulane alhamdulillah berkat doane Pak DPR pecel kulane ngegantong di sini wek. Ning kamari pisan. Wong watos niku tak tebak teng griyane. Ban iki sinten iki? Pecel sing bungsu ji. Gua set. Persis dheweke Bangkok.
barang medal sing pelamunan Mbah Je Abah Je rajakan asale nyantri boten wih pesantren kan mak pesantren gedhe kali wungu gitu di PR padahal ku urusan Allah ku wong Allah sing ngatur lah iya Mbah Je kula se dibune ngedak ning telat pakanane dan ngedak sikile megati ba wis are ketemu nuhun tak pajar ning dhewe iki pecel aban yo pintas kilas sing diedak ning kali wong alhamdulillah sampun setahun nih. Malah lebaran minggu udah balik ibu ini mana nangis maksi jere banget sing nangis itu pecel ibu nih oh aleman ibu nih jadi ngedetoan ibu bapak sedanten ya karena nyalon wali kota megampang nyalon DPR nyalon kiai megati iya jadi kulis pribadi lamun kula ngisungi sesuatu ning pecel kula iki ning Abdul ning Ki Abdul Razak ki anak entek ki tapi jadi kanjeng Nabi addu'a silahul mukmini addu'a mukhul ibadah doa adalah senjatanya umat Islam sesulit apapun sesusah apapun sesempit apapun sejauh apapun kalau sudah dengan doa langit dibuka untuk menerima doa kita mendoakan anak kita. Apalagi doa seorang ibu. Ibu itu adalah doa lebih mustajab daripada doa lelaki. Sampai mana tadi? Coba dilihat ibu, seorang ibu itu doanya tidak pernah dihalang-halangi orang. Malaikat pun menjerit kalau seorang ibu berdoa. Malah doa ibu lebih mustajab daripada doa bapak. Bapak 3 kali baru diijabah doanya, ibu setiap hari bibirnya diijabah oleh Allah. Kena kata Nabi An-Nisa imadul bilad, seorang perempuan adalah tiang. Tiang negara, tiang tetangga, tiang rumah tangga, tiang agama. Tanpa perempuan hancur negara. Ki Abdul Razak santri jadi DPR, boleh dirabi paling jika mau kan. Bukan itu paling das dohor. Ada kalau das kol anak anggap pire. Enggak sih wong lanang pada tidur ada roh orang ngerti kita ngomong gitu. Baru ini saya orang lelaki kepalanya 2 yang satu ditaruh di mana. Coba mau nanya kalau emang kepala itu 2 mau nanya ke ibu-ibu, ibu mah jujur gak bohong. Kalau ngomong ke ibu-ibu gitu mah tapi jujur Ji bu, ibu jujur, orang jujur masuk surga. Bu, kalau ibu tidur dengan suami bareng gak? Sekalian tak terusakan kiraza bareng kan? Tidurnya ibu dulu apa bapak dulu? Ibunya dulu. Hei, jawabnya sing rame sih aja kayak udan gerigis kok. Ibu kalau tidur dengan suami, suami dulu apa ibu dulu yang tidur? Ibu dulu. Benar. Permisi enggak? Barang siapa seorang ibu tidur di kamar tanpa izin suami, tidurnya duluan tanpa izin suami, satu malam malaikat berdengelak.
Ah ini marah-marah. Orang jelas kok jadi. Endi rakyat ini rakyat ini. Boten hadir. Bu, ini ngaji. Bukan pelawak. Barang siapa seorang istri tidur masuk di kamar tanpa izin suami, itu satu malam malaikat pada ngelaknat. Kalau tidak percaya lihat di kitab Ukudul Jin. Orang ngaji. Jerja roga ora bakal berding wong orang ngaji mah. Seharusnya seorang ibu kalau emang tidur bersama dengan suami itu izin dulu. Bu, masih capek masak daripada izin. Masak satu hari capek sampai keringet keluar semua dari badan. Izin cuma lidah doang. Pas sholat isya dodok laki ini, setelah sholat isya mikir nasib kita urip prim. Mikirkan rabi anak. Bagaimana anak supaya soleh, Bagaimana istri supaya ikhmat pada suami. Mikirkan seorang suami. Begitu langsung ibu setelah sholat sebaca tabarok, pupur sing medok. Bibir merah, pipi warna pink. Kelek disemprot. Baru minyak nyong-nyong. Lah iyalah. Langsung bibir merah celurit bagus. Langsung mamuna wangi. Langsung suaminya duduk di depan. Langsung salaman. Cerah. Ilok mengkono. La ilaha illallah. Berarti Kiai Samsuri, Pak Lurah, Pak RW dan RT dan Ketua DPR. Selama ini berapa kiai yang sudah ceramah di Cikebul bawah? Sudah berapa hari dan tahun pengajian di masjid? Apalagi yang berat, yang tidak berat ibu tidak lakukan. Berarti ibu tidak menuruti Rasulullah. Pantas kata Nabi, al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Apabila kita duduk di tempat ini yang mulia, kata Pak Lurah tadi, mendapatkan ilmu tidak diamalkan, berarti kita buka pintu, kita dibuka masuk ke kamar itu, kalau tidak diamalkan persis kita punya pohon mangga yang tidak berbuah. Ngebebalani doang tiap di rumah nyapo ini godong nyapur ngewong-ngewong sobunya nyapur ribut kini mah gua kur ngewong-ngewong dibabaki kok kerja malah. Bu, hari sholat mah ibu delenteng tuh diterima. Bu ngerti mbor salat sing takbir sampai salam. Bu khusuk mbor tapi salaman nih laki harus turun. Surga 24 jam dibuka, suruh milih pintu yang mana kita masuk. Ai kaget. Dajari laki ini, usahanya ngendi. Memekas itu silah. Bang, karena tidak terbiasa. Banyak, kalau tidak terbiasa, dibiasakan. Pantas kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak bisa merubah pada sikap kita yang tidak terbiasa. Biasakan, ditingkatkan apabila kita ada perubahan kehidupan amal kita. Jadi bengikin malam Senin. Terus dari pengajian ukuran jadi bubang mana lah perlu ditambahi. Rangde. Tuli, kamu kok teka-teka jambin tenang balikin. Sobo,
Ya Allah, kasihan deh. Ya tapi wong wadon Kiai Razak semua ditinggal tahun bulan ke sabar. Jajan wong lanang pur bakal kuat. Sing ndi sing paling kan yen ngene kan. Wis wis punya ibu ya. Tolong ibu diroba sing lakine masih ane, sing urut kulungan sepisan balik, sing kabdine ane, namun arep turu tolong izin yang laki. Minimal Mbah kulai ayun sare atau mau tidur badan capek. Kira-kira wonten mboten uang wonten cikebel mboten? Ibu di PR mboten? Kima jelas. Sudah jelas tak halam iki. Wong santri iki. Lah ya Allah, kula mikirin wong wadon kubu mikir iki. Seorang tiang negara, tiang agama, tiang rumah tangga, kok kenapa yang tidak pernah menjaga tiang? Enggak usah lah, enggak usah capek-capek, mau tidur permisi doang kok. Kang, kula ayun sare. Kondo. Lagi ditambah sekelima mana? Gitu rancar, ayun ngisungi nafkah boten. Ayun berikan nafkah tidak, tidak mengkonon ini. Subhanallah. Anak kau sepi. Lai anaknya dosun-dosun KBK. Wong ibu ini dosun yang lagi. Udah jelas ini. Wes mau nabi dimain ya. Iku amalan ilmu yang diberikan sekelima ini kalau ibu laksanakan, surga tidak akan suruh masuk, suruh milih dari mana pintunya akan masuk kalau seorang istri berbakti pada suami. Tapi kebalik ya Raja, ning kedung kebalik karena ning wadon. Ning laki mau rebasuk dagang iwak mandi basah. Kebalik buat kebalik lah, mau dagang iwak sing kena duit dibasan, laki sing kena duit urip dibasan. Iwak jengkin mang jeku basis ijik. Ya remang ngende jua dok kewol basan. Barang balik laki ini lembur kesesit tege dibayari iwak kunya. Bisa wakukan. Kebalik waten. Wang ini kedua ngendi. Ayy. Jadi wang gedung jeku. Dulur punten ibu sedanten dulur kudu ning cekebel bawak iki. Wong ngaji pun tirungune gampang. Haji Rom niku ngomongi gampang apa susah? Gampang dipaham apa susah? Gampang tapi belum tentu kita mengamalkan. Kenapa? Menunggu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara kira jangan sedikit-sedikit, semit-semit aja sekaligus. Dijajal-jajal BDM. Monggo bengikin naik pet gini ya ini lawang iya urje iya ejen ur ya jadi malaikat wis ejen baik dan jadi setan lah ejen ejen ur ejen gak nyerodot dewek jadi setan kun me iya bu ya malah ada nih jadi setan gak ada jerom nih je jadi sejenjak nikah kukur aja nih jen harus anak lelimu wis ay gusti ya jempol. Jadi harus ngamalak kun-kun gelem rayu setan daripada malaikat. Padahal ngelamun umpamane wong wadon ngoten. Ya Allah, malaikat pada istighfar, berikan keberkahan. Sesulit apapun rezekinya diberikan kemudahan kalau punya istri yang soleha. Dulur sedanten, wong senajan untuk kiai, pedagang, petani, pengusaha, lurah, RW, RT, DPR, lamun duwe rabine soleha, rezekiku gampang. Long tiang jadi sekuat apapun rumah kalau tiangnya kurang kuat tetap roboh. Ur kaya ibu nur ngerti orang ngerti. Bisa marah-marah beri laki. Allah.
lagi gajian. Wong putih tak deleng sing kedung lan mentang 15 ngalandeni ireng nggih. Barang tang 28 mah abang sore-sore. Ah, sansia. Gati wong wadon ku buku sing ora ngaji. Abang kan ngeleng kiai, adun mah kaya wirong. Nah iya, arep kondangan abang, arep ngeleng kiai abang, beraptur mah kaya wirong. Mambuna wapak kecut, elek banyu, ilernya kaya wirong. Lah iya lah, iskerok karena. Tapi buatan gue ya, Riki mah buatannya. Iya. Menawi tak doakan ibu-ibu ini berbakti lah menek pengen suarakan ikan manjing dewe. Insya Allah, sing to'at neng laki. Lihat sekarang, babu-babu ki, babu sing dodok. Lamun dia laki ini soli, rabi ini kun soliha. To'at neng laki, jujur neng laki, korok marah neng laki. Rezeki ku seji. Mane kiai ku kiai. Orang sewat neng rabi. Korok marah. Kiki yang sama suri ilok, ilok marah orang lagi. Yo tak kau niki, kiki yang sama suri ilok sewot marah orang lagi ni. Orang marah, ay sewot doa. Ari marah kalau sewot masih ejen bu. Ari marah mas setan ari sewot mengingatkan. Malah katanya fadribu dipukul. Lamun rabi kun orang orang mah. Kan mukut, cuma mukutnya jangan menyakiti badan. Dia jere laki ini, no, apel. Wong laki mah alon, no, apel. Jere sedokan kopi ku, orang gedeleng itu. Sindir senang wong lanang. Buru-buru merawat takeman, anak ngedulang lagi. Wong mangan beja, kayak beja cilik. Mangan sih udah dewek. Jus siapa nih meja? Terina sini nih kono. Serangga mengendi, apa yang kita mengendi? Dangdan kayak Arjuna kondangan doa. Orang balik maturun, masya Allah, gue dasar si orang tikumbah. Mampu nep suangit sampai laki manjing kamar wahin barang itu leng mangap lebih rapi dicicil gemblong merdeka bes balik mana merana manu kamar kah coba pengen ditakin dipusing jujur bu ya tidurnya orang Islam itu kan ibadah apalagi dengan suami. Barang siapa yang tidur bersama dengan suaminya kena al-jama'atul rahmatul. Orang yang tidur bersama dengan suaminya sampai pagi rahmat Allah tidak pernah putus. Tapi kalau kita tidur sendirian, suaminya ada tapi ibu tidak mau bersama dengan suami. Wal firqatu 'adzabun, barang siapa tidur sendirian, laknat Allah akan datang. Wong tolong lu. Tapi wau sing ngomongan kira ajakan lagi waktu Kiai Junin MZ meninggal. Karena kula kun ngalap karo kadan karo maning dewek kene bisa iki ninggal. Allah ora bakal buta ku ya. Allah ki ora bakal bisu. Cukup generasi Abdul Somad ibu wong Kristen lagi ngincer maning. Menawa makane calonkan presiden ora gelem. Kenapa? Ikulah kiai. Mana Haji Romi ora dia balik kota ora. Wis wali nikah baik. Mesti jadi wali nikah. Jelas. Jadi insya Allah tegaknya kampung, tenangnya kampung, hidupnya tenang itu dengan bi'ilmil ulama. Jelas. Yang kedua, kalau ingin tenang kita di Cikopli ini dengan sosial, mau kan ngomongkan sosialnya orang yang kaya, sosialnya orang pemimpin. Jadi nanu pemimpin sing pelit, iku pasti orang tenang masyarakat. Coba namun-namun yang gini, uang pelit, uang cekebel pelit, sengit betul. Uangnya sobi, sombong, pelit, bisa sengit betul. Sengit. Sengit ini apa? Benar aja lah kanya Nabi, Al-Bakhilu Qaribun Minan Nar.
Jelas kan ya? Wong bahil kun adoh karo Allah, adoh karo manusia, par karo neraka. Ibu dhewe laki kuasa pelit sengit ora. Ibu laki nek kuasa bae ki rojak tapi pelit sengit banget. Sengit ning apane? Tapi dhewe laki ireng kaya Haji Romli. Tapi lomane rabi demen banget. Demen ning apane? Yang terakhir yang dua tinggal dua kan, ada empat baru orang yang sosial tinggi, uang sugih pura pelit bantu kira miskin kayak model kira-kira iya kiai, iya santri, iya DPR, uang pura pelit. Nah ini ke urna mbak sentana mbak enak. Ya bu ya, jajal di laki pelit ura bubruk baik. Nah yang paling cikin gini. Ngedokan peci dibagi-bagi. Ini sarung kaki di toko. Akhirnya bino. Ini peci di toko, ini peci. Saking puar jenis. Lain. Lah di jalan rabi ini mentelang-mentelang tuh. Nah jadi ibu ini kena biasa. Biasa ibu ini kena kocar aja tuh kutentunya. Baru dicolak kali jengking. Nah iya kusti, aku menikah Allah kalau menurut suka pilih laki daya, rabi daya ada pelit mesengit tuh ya. Sengit sih paling wakil wong wadun pelit nih mertua. Kau wadun pelik mertui, iya kan, iya kan. Kau kaiki bidadari ini kiroja. Wudhu kula uning dia. Ning mertu orang ke mertu, kau dah kepuang. Kau kula ni uning dia, kaya nak dia. Jadi ning mertu kau kaya dah kepuang. Anak dia. Berkait kin yang mertu aku jarang mantu orang lanang sini jarang orang lanang sini mertu aku orang wadun sini sini mertu aku dianggap laki itu sini wani dewek mana aku nombor tentu anggap dulu lamun nong sengit ini abah dan ibu kita berarti sini kita orang kokoh sirma mah orang tentunya nangatan. Sirma anak uang. Sing pasti mau uang tua kita sih. Semenjak jeruwet tengingon nih uang tua kita. Nyenangkan kita, ngedidik. Itu contoh orang pesantren. Sirma orang teng itu anak uang. Bagus suruh sih. Wesek. Yang orang tua kita nih uang tua kita. Jesengit. Ayo kita bawa tegus uangnya. Ayo. Ning mertu orang nganggep wong. Ning laki toat. Lah wong umroh seribu oleh ibu. Lagi bulan buri, tahun buri bulan rawas, ni susah apa diriku. 10 menit sepisan ngebel. Aduh saking emang ini kiroja. Ngebel mana ngebel, nangis kadang-kadang. Malah kenapa? Wingi Ramadan di bakte kabeh, ibu ni mertua ni digaul. Mertua ni dihajekaken. Ku mengkono menang minanto mengkono ku samsia. Iki gimana yang mertu aja tak ke kekudungan ilok ke pengen di bawah kutu pengen di putus awas. Hei orang ngasak yang kepengen di bawah kutu orang ngejalok orang bakal ngejalok orang tua anak orang perkuat barang tekeku ku nenek masih harus kedeleng agi manjing kalau nanya mama gak ada kan ya wong anak mah jujur mamanya mana nom gak ada di mana ning kamar jujur bocah mah sampe reget ke kuduk sewa kiri kas nakani putu barang kerungu metu ayi ibu tadi kamu merana nih buce. Ya, udah sehat. Laki dan indi, megah. Anak kira-kira, ya kun. Dari ibu ini harga balik ke kapan?
Ya Allah orang dodokan baik. Mantu bungker. Guru-guru ada waktu kan dodok langsung pengennya apa bu? Jodok tiap dini. Komot tiap dini. Seorang sepisan dengan wali kuretek ke doang. Kau niat ngejalep pengen dengan putu. Wis jengkel hati. Guru dodok kan balik. Balik nangis dulu. Sedih. Gaya guyu nih pak. Jelas? Jangan ketika si mertua juga orang tua kita tidak bakal kapan kita megang mertua punya butuh nggak bakal. Tapi nyata rabi bakal. Berarti kan anak uang. Udah batal lah. Ikut jesengnya. Ya Allah kiraja aja lah. Seperti uang tuh sapu-sapu uang pelit uang tuh udah bakal berkah kuring. Ridho Allah fi ridho walidain. Sukanya Allah kita hidup. Termasuk sukanya kedua orang tua. Kata Allah mengatakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu Allah terima kasih kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Romli yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan acara yang terakhir yaitu doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Syamsuri. Kepada Kakanda Haji Syamsuri, kami persilakan. Bire borongan. Bapak serta ibu jamaah yang dirahmati Allah, belum diangkat amal kita malam ini sebelumnya membacakan doa. Lekan jangan tinggalkan tempat yang kita duduki, angkat kedua belah tangan kita, khusyukkan doa kita. Semoga atas nama lingkungan Cikebel Bawah yang dihadiri oleh seluruh masyarakat, semua doa kita yang tidak pernah ditolak diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anqadis sahabati wal qarabati sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
ولمشايخنا والأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صلِّبنا يا الله من أفات الدنيا وعذاب الآخرة وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع في هذا المجلس يا الله ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا يا الله إلا يسرته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم يا الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عليم ما بالصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا يا الله ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا يا الله ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا يا الله ولا تعسر علينا خصوصا إلى أخينا يا عبد الرزاق في الأمور كلها ارجعي يا الله إلى ربك راضية مرضية فادخلي يا الله في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله واشف مرضانا يا الله وارحم أمتنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين على هذه